membangun Kampung Mara, kita duduk bersama, persoalan bisa kita selesaikan. Siap? Siap. Siap? Ya. Merdeka. Merdeka. Mantap. Mantap. Oke. Bisa kita duduk bareng,
Saya selaku Ketua Anak Kabupaten Kampung Muara tentunya patuh dan tunduk kepada aturan pemerintah. Apalagi LNK sebagai mitranya kelurahan. Tentu dengan demikian saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Lurah. Karena pemilihan itu sudah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Mari sama-sama kita duduk bareng. Mari sama-sama kita majukan Kelurahan Kampung Muara. Bila mana terjadi sesuatu hal, kita bisa mengusahakan bersama. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Pak, poinnya apa sih Pak dari pernyataan sikap ini Pak? Poinnya aja Pak, garis besarnya Pak. Menjaga kesatuan dan persatuan keutuhan wilayah Kampung Muara. Agar tidak terpecah belah dan tidak terjadinya konflik vertikal dan horizontal. Nah, untuk adanya melakukan pemekaran ini, apa aja yang dukungan yang diberikan Pak dari para RW Pak? Yang pasti kita dukung moral. Kita sangat mendukung ketika ada anak yang baru lahir, sudah selayaknya lah kita mendukung. Maka tidak ada alasan untuk mencegah dan melarang ketika mereka sudah memekarkan menjadi wilayah baru, tidak ada alasan untuk mencegah ketika dasar hukumnya sudah jelas. Nah, ke depan Pak, untuk nanti semuanya seragam untuk mendukung apa yang dilakukan para paguyuban RW ini Pak? Kita mengawal keutuhan wilayah Kampung Muara agar tetap menjaga kebersamaan, tidak adanya perpecahan. Harapan saya konflik dan polemik dinamika ini selesai. Tidak berlarut-larut, mengingat kondisi bangsa juga sedang dalam pandemi dan COVID-19. Terima kasih Pak Wisat. Yeah, yeah, yeah.